Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV sahabatiku ya, dengan kerusakan mati total. Dia tidak ada kedipan lampu atau kehidupan sama sekali. Kita coba colokan dulu. Ada tapi ngedip, dia berkedip-kedip indikatornya. Kita coba lihat. Itulah pemirsa ya. Kita cabut. Oke, kita langsung bongkar dulu pemirsa. Oke, inilah penampakannya pemirsa ya. Bagian mesinnya. Kita akan coba kur satu persatu. Mungkin di bagian ukur untuk horizontalnya. Ya, tidak ada shot pemirsanya. Itu horizontal tidak ada shot. Kita akan coba kita tes kembali untuk mengukur berapa tegangan yang keluar. Kita langsung colokan pemirsa ya. Colokan. Jadi tegangan keluar hanya 26. Oke, kita coba buka dulu untuk horizontalnya.
Nggak kelihatan harus lah. Kita tes ulang. Ini ya, pemirsa. Dua belas pol, 16 pol, 16 pol. Oke, kita copot aja horizontalnya. Oke, di sini kita coba pakai shot. Oke, untuk horizontal nampaknya bagus, mirsa ya. Coba balik lagi, horizontal masih bagus. Kita coba cek untuk kapasitornya. Dia biasa kalau kapasitor rusak, horizontal langsung mati. Sebelum kita memutuskan playback rusak, kita ukur dulu untuk kapasitornya. Kita ukur pemirsa ya, tuh kapasitornya apakah masih bagus. Oke, kapasitor 12 nano masih bagus. Kita coba ukur dioda. Coba copot dulu juga untuk diodanya.
Oke, kita ukur dulu untuk diodanya. Dioda pun masih bagus juga. Kita akan pasang kembali pemirsa ya, untuk dioda sama kapasitornya. Oke, kita coba nyalakan tanpa menggunakan transistor horizontal. Apakah tegangan masih ngedrop? Oke, ternyata masih sama pemirsa. Kita coba potong B plus, jalur B plusnya kita buang dulu. Atau kita potong aja lebih gampangnya pemirsa di jalur B plus ini. Gampang nanti ditambah lagi. Kita
apakah benar-benar masih ngedrop. Oke, kita lihat kembali pemirsa. Jalur kita lihat baik-baik. Oke, tegangan normal pemirsa, lalu protek karena bagian B plus tidak tersambung. Kita coba cabut lagi. Kita coba nyalakan lagi. Kita perhatikan di S lupa. Di multitester ya. Oke, 125 lalu turun. Nanti kita memang harus nyoba ganti playback ini yang bermasalah. Oke pemirsa, ini sudah saya copot untuk playbacknya. Ini warnanya agak kekuning-kuningan. Tapi kita akan coba dulu untuk mengganti playbacknya. Susah. Coba, aduh, ganti dengan ini udah agak apa juga sih, cuma udah lama. Untuk horizontalnya,
Oke, sudah tidak ada lagi. Kita coba nyalakan. Kita solder ulang. Oke, kita tes apakah masih sama. Oke, tidak protek lagi pemirsa ya. Ini tidak turun lagi. 125. Kita coba lihat ke depan. Oke, sudah nongol. Oke, seperti biasa pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Abis Servis Elektronik. Sama-sama kita berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.